Pemirsa yang budiman rahimani wa Ya Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyabarnya beliau. Bagaimana beliau mampu menahan emosinya ketika orang berbuat zalim kepadanya. Berbuat jahat kepadanya. Anas bin Malik pernah bercerita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Tiba-tiba datang seorang Arab badui. Dan langsung menarik kelah leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Kata Anas bin Malik, aku dapat melihat bekas tarikan Arab Badui tersebut di leher Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Arab Badui ini, wahai Muhammad, murli min Muhammad perintahkan orang untuk memberiku harta, memberiku uang yang kau miliki. Apakah Nabi marah? Tidak. Ketika dia ditarik, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik lehernya, Nabi melihat ke belakang. Ternyata seorang Arab badui. Nabi malah tersenyum. Nabi tersenyum dan mengatakan kepada para sahabat, berikan dia uang. Berikan dia harta. Mungkin kalau kita yang seperti itu, kita langsung emosi dan mau membalas orang tersebut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau tersenyum kepadanya dan beliau perintahkan orang untuk memberikan kepadanya harta. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga ditarik oleh seorang Arab Badui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya, tidak marah kepadanya ketika para sahabat hendak memukulnya. Tapi kata Nabi, tahan diri kalian, jangan pukul dia. Maka Nabi ambil tangannya, Nabi bawa ke rumahnya, Nabi bukakan pintu rumahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khutma shita, wa ma shita. Ambil yang kau mau, tinggalkan apa yang kau mau terserahmu maukah apapun yang kamu ambil dari rumahku ini silahkan tapi yang dilihatnya daripada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah sebuah tikar yang beliau gunakan untuk tidur dan berbaring dan sebuah bejana yang beliau gunakan untuk berhuduk ketika menyaksikan hal seperti itu maka Arab Badu ini pun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia pun masuk ke dalam Islam Beginilah akhlak seorang muslim. Beginilah akhlak yang seharusnya diperintahkan kepada kita dan untuk kita amalkan. Beliau Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Ketika beliau disakiti, beliau bersabar. Sama-sama kita pernah membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di ta'if. berharap ketika orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwahnya, keras kepala Nabi pergi ke Taib berharap ada di antara mereka yang mau masuk ke dalam agama Islam. Ternyata malah sebaliknya. Nabi dilempari, Nabi dicaci maki, dihina dan sebagainya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat disebutkan darah mengalir dari ujung kepala Nabi sampai ke ujung kakinya. Karena begitu luka yang beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Tapi, tapi apakah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada mereka, mencaci mereka, atau menghujat mereka atau melaknat mereka tidak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Jibril dan mengatakan wahai Muhammad itu ada malaikat dua orang dua malaikat sudah menunggu dan menunggu perintahmu menanti perintahmu. Engkau tinggal bilang kepada mereka agar membalikkan gunung ini ke atas mereka kepada penduduk Taif. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahkan aku berharap ada di antara mereka yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tunjukilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penyabarnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kejahatan umatnya kepada beliau. Beliau tidak marah dan tidak membalasnya, tapi beliau memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. <tuh>